Oke, apa kabar teman-teman? Bersama Tip Trader 8 lagi gitu ya. Semoga lancar ya hari ini dan semoga cuan semua. Oke, kita lihat ya. Sementara ini kita bahas dulu beberapa target market gitu ya. Yang pertama kita ambil dari Trading View ya, untuk kita lihat chart IHSG kita ya guys. Hari ini kalau nggak salah ya ada beberapa hal, janji beberapa hal gitu ya. Ini kayaknya seru ya, mulai ke 67 dan menandakan bahwa dia naik ya, didukung oleh beberapa saham-saham ya, ya dan menuju 6945. Kalau kita lihat juga dari sektor screenernya gitu ya, dari heat mapnya ya yang ada di sini. Ya, saya ambil dari bentar ya. Ya, Indonesia ya. Performance-nya hampir semuanya hijau ya, seluruh sektor gitu ya. Dan kamu lihat finance walaupun BBCA BBRI-nya belum, BMRI-nya lumayan, Bank Mega juga lumayan gitu ya. Seperti yang saya bilang, energinya mulai menggeliat ya guys ya. Ini BIAN 8%, United Tractor juga apa namanya 1% ya. Seperti yang gue bilang bahwa energi atau mining gitu ya menggeliat di akhir-akhir ini gitu ya, atau di bulan ini ya. Non-energy minerals juga ya, sama ya. Inco, Antam, BRPT ya lumayan. SMGR juga 1%. Ya, di retail juga sama-sama saling mendukung gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat di transport malah ada yang lumayan banget gitu ya. Kayak apa namanya TCPI ya, JSMR ya, lumayan. Ya. Lalu ada CMMP dan yang lain-lain. Di health juga sama ya. Jadi overall ya, apa namanya komposit IHSG semuanya hijau gitu ya. Satu gue lihat adalah BIAN gitu ya. Nah, ini kayaknya mulai seru ya guys ya. Boleh dilihat-lihat, apalagi kalau tembus 18.000 ya, mudah-mudahan bisa ke 23.000 lagi. Ya, ini kayaknya seru banget gitu ya. Bolehlah dilihat-lihat buat kalian yang cukup modalnya untuk membeli BIAN ya. Oh ya, nanti gua akan ditemani oleh Om Ant Trader. Cacing, namanya Om Ant Trader ya. Wah, luar biasa ya. Nanti apa namanya akan menjelaskan di video berikutnya untuk saham-saham pilihan yang udah gue pilihin buat kalian ya. Mudah-mudahan apa namanya bisa memberi kalian cuan di Rabu Ijo gitu ya. Dan juga Om Ant Trader juga memberikan beberapa analisa secara personalnya dia yang dia rasakan bahwa kayaknya lucu gitu ya. Oke, guys. Nah, itu satu ya. Kita akan masuk, kita sekarang akan mulai membahas mengenai request-request kalian ya. Monggo yang mau lewat ya, silakan. Oke, kita mulai ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mungkin mau nanya gitu ya. Yang pertama mungkin gue lihat dari Om Latif gitu ya. Sebentar gue share screen. Ya, Om Latif ini menanyakan mengenai apa nih Om? Ya, dia menanyakan mengenai kapan ada scalping. Oh, udah nih ya. Nanti ya, habis ini kita akan buka ya kelas scalping ya. Tape tradernya, lalu ada tanya auto gitu ya. Auto ya, nah auto kayaknya seru ya, udah dibilang kemarin juga gitu ya. Ini mudah-mudahan lancar menuju 3000 ya, beli di area 2650, SL di bawah 2510, mudah-mudahan nyampe 2800 dan 3000 ya. Ini auto ya, semoga lancar ya guys ya.
beli di area 2630 2700. Ya, 2700. Oke. Lanjut setelah itu ada pertanyaan enggak ada Kalili, enggak ada ya. Oke. Lalu Kak Tini ini udah ya kemarin ya. Oke. Dari YouTube ada pertanyaan mungkin? Ya benar ya. Pertanyaan mungkin nggak ada dari sini mungkin. Nah, oh makasih Om Swing Trader titip film daily. Oke, film ya. Film kayaknya sih seru ya, masih naik ke atas menuju 4000-nya ya. Hati-hati kalau dia udah agak jauh maka dia akan koreksi ya. Ini udah agak jauh nanti dia akan koreksi 3430 dan mudah-mudahan nyampe 4000 ya. Ya, dan ini udah lumayan jauh ya naik ke atas, mudah-mudahan nyampe 4000. Oke. Okay? Alright, itu aja dari gua ya. Semoga berguna ya teman-teman ya dan semoga bisa menimbulkan cuan profit ya di Rabu Ijo ini. So, Tap Trader 8 signing out. See you. Have a good day guys. Bye-bye.